Assalamualaikum sobat keluarga. Selain Kampung Kapitan yang merupakan kampung awal keturunan Tionghoa, di Palembang juga terdapat kampung dari keturunan Arab, yaitu Kampung Arab Al-Munawar. Kampung Arab Al-Munawar terletak di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Nama kampung ini diambil dari nama Al-Habib Abdurrahman Al-Munawar. Habib Abdurrahman Al-Munawar mendirikan rumah di kampung ini sekitar tahun 1800-an. Kampung Arab Al-Munawar ini dapat diakses melalui jalan KH Azhari, masuk melalui lorong yang hanya cukup satu mobil saja sobat. Namun sobat jangan khawatir, di dalam terdapat halaman yang cukup luas untuk parkir. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya sobat. Keunikan di kampung Arab ini adalah banyaknya rumah yang berusia lebih dari 200 tahun yang masih terjaga keasliannya. Belum, dulu kan belum jadi. Halo, selamat pagi. Kali ini kita ada di Kampung Arab Al-Munawar. Ada rumah tinggi. Rumah limas. Rumah batu. Ini disebut rumah kaca sobat. Rumahnya unik-unik ya sobat. Bagus sekali untuk kita foto-foto. Oke, sobat keluarga, ini salah satu bangunan yang cukup unik ya. Bangunan kelihatannya masih asli. Bawahnya, bagian bawahnya itu batu, atasnya kayu. Dipergunakan sebagai sekolah. Ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Kausar. Jadi sekolah setingkat sekolah dasar, tapi dia madrasah. Ya, ada yang unik lagi sobat keluarga. Di sini ada bangunan kembar ya. Kalau kita lihat, ini bangunan kembar ya. Itu bentuk bangunnya sama dan berhadap-hadapan. Nanti coba kita lihat ini tentang apa ya bangunannya, ini ada keterangan. Kalau ini disebut rumah kembar darat sobat. Terdiri dari dua rumah yang berhadapan, menghadap utara dan selatan. Oh, rumah kembar darat sebelah selatan, itu sebelah utara. Tuh, kita ke pinggir Sungai Musi nanti, Bang.
sedangkan yang ini disebut rumah kembar Lau Cebat. Terdapat dua rumah yang berdampingan menghadap ke arah sungai. Ya, kalau ke masjid kita ke sebelah situ, Pak. Kita sudah berada di pinggir sungai Musi, Sobat. Buat keluarga, jadi di kampung Al Munawar ini pernah menjadi lokasi syuting film Ada Surga di Rumahmu. Jadi lokasi yang digunakan ini adalah salah satunya rumah ini ya. Ini rumah dari Al Habib Alwi bin Muhammad Al Habsi. Nah, kebetulan pemeran film film Ada Surga di Rumahmu itu adalah Ustaz Ahmad Al Habsi. Memang menceritakan masa kecilnya Ustadz Ahmad Al-Habsi di kampung Al-Munawar ini. Jadi kalau kita lihat di filmnya, itu di scan-scannya, ada rumah ini, rumah sebelahnya, termasuk itu musola di situ. Di scan-nya itu diceritakan tentang mereka belajar ngaji di sana ya. Belajar ngaji sore hari di musola ini. Nah, kita lihat. Oke sobat keluarga, jadi jalan-jalan kita di Patuara Al Munawar Palembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.